Sampai kesempatan-kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai kepada bahagian yang mana Al-Imam Razali membicarakan tentang ilmu syariah. Ilmu yang dikenali sebagai ilmu syariah. Yang dimaksudkan dengan ilmu ini seperti mana kita mengatakan dia adalah ilmu yang bersangkut paut dengan wahyu. Yakni dia bersangkut paut dengan wahyu yang diberikan kepada anbiya. Maka Al-Quranul Karim dan ilmu yang terkandung di dalamnya dikenali sebagai ilmu syariah. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ilmu fiqh seperti mana kita mengatakan sebab dia diraih daripada Al-Quran dan juga sunnah. Bahkan semua yang jenis ilmu yang diperolehi daripada wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ilmu syariah. Dan Al-Imam Razali membagikan ilmu syariah kepada 4 bahagian. Jadi kita sebelum ini kita membicarakan bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua. Dan kita belum lagi habis membicarakan bahagian yang kedua. Jadi bahagian yang pertama beliau menamakannya sebagai usul. Sebagai usul. Usul yang dimaksudnya asal. Yang dimaksudkan dengan asal balik kepada 4 perkara. Pertama sekali adalah Al-Quranul Karim. Kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga adalah ijma'. Dan keempat adalah ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi beliau menamakan 4 ini sebagai usul bagi agama yang dikenali sebagai ilmu syariah. Selepas itu beliau membicarakan bahagian yang kedua. Bahagian ini yang kedua adalah furu', iaitu cabang. Jadi kita ada usul dan kita ada furu'. Kita ada asal dan kita ada cabang. Ibarat ini pokok, kita ada akarnya. Dan daripada akarnya kita mendapatkan dia punya dahannya. Apakah yang dimaksudkan oleh beliau dengan furu'? Beliau mengatakan, yakni saya ringkaskan dulu, beliau mengatakan 2 jenis ilmu. Pertama sekali adalah ilmu fiqh, hukum ahkam. Yang kedua adalah ilmu tasawuf. Jadi ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf ini merupakan cabang daripada usul. Yani sekarang kalau kita menanyakan bagaimana kita mengetahui solat itu adalah wajib, bagaimana kita mengetahui puasa pada bulan Ramadan wajib, bagaimana kita mengetahui menggunakan siwak adalah sunnah, bagaimana kita mengetahui memakan ini bawang ini sebelum melakukan salat ada makruh, kita mendapatinya daripada usul. Yani ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salat, daripadanya kita mengetahui salatlah wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laula nasyqa ala ummati la amartum bisiwak. Nabi mengatakan kalau aku tak takut membebankan umatku, aku akan wajibkan mereka menggunakan siwak. Maka di sini kita memahami siwak adalah sunnah. Salat 5 waktu adalah wajib. Salat ini duha sunnah dan sebagainya. Jadi beliau membagikan cabang kepada ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. Dan ilmu fiqh ni beliau mengatakan dia bersangkut paut dengan urusan dunia. Manakala ilmu tasawuf bersangkut paut ini dengan urusan akhirat. Apa maksudnya? Yani ilmu fiqh ni membicarakan misalan tentang bagaimana kita nak melakukan jual beli. Bagaimana kita nak membagikan harta faraid. Bagaimana kita nak menjalankan pernikahan. Bagaimana seorang qadhi menjatuhkan hukuman. Maka ini bersangkut paut ini dengan urusan keduniaan. Tetapi ilmu tasawuf bersangkut paut dengan akhirah. Apa maksudnya? Ilmu tasawuf ini kita membicarakan tentang ikhlas. Semua perkara yang bersangkut paut dengan hati.
Ia mengajarkan kepada kita bila kita melakukan satu amalan mesti ikhlas. Ia mengajarkan kepada kita kejelekan sifat sombong dan takabur dan memandang rendah kepada orang lain. Ia mengajarkan kepada kita kepentingan sifat tawadhu dan rendah diri. Dan begitu juga sifat rahmah kepada makhluk Allah Subhanahu taala dan sebagainya. Jadi dia terus ini berkaitan kepada akhirat. Manakala ilmu fiqh ada kaitan dengan urusan dunia kita. Yang ini maksudnya bagaimana kita nak melaksanakan perbuatan-perbuatan dalam urusan dunia kita seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu fiqh. Baik, jadi saya memberikan rumusan ini. Sekarang ini kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Maka beliau mengatakan, ahaduhuma yata'allaku bimasalihi dunya wa yahwihi kutubul fiqhi wal mutakaffilu bihil fuqaha'u wa hum ulama'u dunya. Jadi beliau mengatakan ilmu cabang ini al-furu' terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali adalah ilmu fiqh yang bersangkut-paut dengan maslahat keduniaan. Yang bersangkut-paut ini dengan maslahat keduniaan. Ini seperti mana kita mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak menjalankan kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kepada kita tentang hukum mahkam jual beli, mengajarkan kepada kita hukum mahkam perkahwinan, mengajarkan kepada kita hukum mahkam talak, mengajarkan kepada kita hukum mahkam hubungan yakni suami isteri, hubungan antara bapa dengan anak, anak dengan bapa, segala-galanya. Yakni semua aspek kehidupan kita di dunia dan kemaslahatan kita diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita nak mempelajarinya? Ini kutub kitab-kitab fiqh mengajarkan kepada kita cara untuk kita mengetahui hukumnya. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Yang kedua beliau mengatakan wasani ma yata'allaqu bimasalihil akhirah. Yang kedua adalah ilmu yang bersangkut paut dengan kemaslahatan akhirah. Seperti apa dia mengatakan? Dia mengatakan wa huwa ilmu ahwalil qalbi wa akhlaqihil mahmuda wal madhmuma. Dia adalah ilmu yang bersangkut paut dengan hal keadaan hati dan yang menerangkan sifat-sifat yang terpuji daripadanya dan sifat-sifat yang terkeji. Jadi ini adalah ilmu tasawuf. Apa yang kita namakan hari ini? Ilmu tasawuf. Kalau orang menanyakan kepada kita, apakah ilmu tasawuf? Sebab ramai orang salah faham ini tentang ilmu tasawuf. Kalau kita menanyakan misalnya, apakah definisi ini ilmu tasawuf? Hari ini kalau kita tanyakan kepada 10 orang Islam ini di luar masjid, mungkin kita dapat ada 10 jawapan yang berbeza. Jadi kita nak kena faham perkara ini. Hari ini ilmu tasawuf ini menjadi sebab yakni sebahagian ini orang keliru. Kita lihat ini pada zaman sekarang ini misalnya ada orang bila dia dengar tasawuf aja dia mengatakan wah haram ini ilmu ini. Ini adalah perkara yakni yang menjauhkan manusia daripada Allah. Bagaimana ini? Tasawuf ini menjauhkan manusia daripada Allah. Salah faham. Baik, itu sebab hari ini kita nak kena balik kepada definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan tasawuf? Yang dimaksudkan dengan tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip yang mana dengannya kita dapat mensucikan hati. Ini definisi ini. Ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mensucikan hati daripada sifat yang terkeji dan mendapati sifat yang terpuji. Baik, hari ini saya menanyakan misalnya bagaimana kita nak mendapatkan sifat ikhlas. Macam mana? Wahai jemaah sekalian. Ada siapa-siapa yang ini boleh terangkan? Bagaimana kita nak mendapatkan sifat ikhlas? Bagaimana kita nak membersihkan diri kita daripada segala sifat yang terkeji? Sifat terkeji banyak. Sifat hati yang terkeji. Sifat dendam. Sifat hasad. Apa lagi? Sifat sombong. Hari ini kalau kita lihat diri kita, ada tak kita sifat hasad? Dengki, sombong, apa lagi? Semua ini sifat yang terkeji ini. Kita mendapati kita ada.
Kita lihat ini kawan kita, hatta kawan kita yang misalan dia beli sesuatu, kita dah hasad. Kita dah start. Betul tak? Hati kita dah bisik, dah mula bisik. Kita lihat ini ada orang melakukan sesuatu, kita cemburu. Kita menyangkakan sepatutnya aku yang ini yang dapat hadiah yang ini yang pertama. Yang ini pula ini dapat. Kita dah ada sifat. Kita ada sifat yang cemburu. Kadang-kadang kita ada sifat yang ini hasad. Kita harap ini mudah-mudahan benda ni hilang ini daripada orang ini. Kita yang dapat. Dan sebagainya. Jadi soalannya adalah bagaimana kita nak menghilangkan sifat yang terkeji dalam yang ini. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mensucikan hati. Dan bagaimana kita nak mengeluarkan sifat yang terkeji. Tapi soalannya agak-agak ini benda yang mudah ke susah? Agak-agak manusia nak mengeluarkan sifat yang terkeji adalah satu proses yang mudah ke proses yang senang? Kalau hati kita ini kita boleh keluarkan dan kita boleh rendam dan basuh dengan Clorox sehingga jadi putih, alangkah mudahnya. Lepas tu bila kita letak hati kita balik, Masya Allah, kita jadi wali terus. Yang ini suci daripada segala sifat yang terkeji. Tetapi masalahnya hati kita ni kita tidak boleh basuh ini dengan air. Jadi kita nak kena faham ini bagaimana kita nak membersihkannya. Kita kalau baju kita kena najis, kita nak kena bersih gunakan sabun. Senang. Badan kita terkena najis, kita basuh. Baju kita terkena najis, kita basuh. Basuh senang, letak je dalam washing machine kalau zaman sekarang. Tetapi hati kita yang ni kalau kotor, macam mana yang ni kita nak mensucikan ini hati? Ini soalan ni. Islam memberikan jawapannya. Agama lain tidak ada. Hanya Islam. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak bersihkan hati. Salah satu daripadanya adalah taubat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha. Nabi SAW mengajarkan kepada kita taubatan nasuha. Yang ini ada tiga rukunnya. Pertama sekali adalah kita menyesal. Menyesal atas dosa yang kita telah melakukan. Perkara yang kedua kita azam. Yang kita tidak akan kembali kepada dosa itu lagi. Yang ini kita berjanji kepada Allah. Ya Allah, aku tidak akan kembali kepada dosa itu. Berikan aku taufiq. Yang ketiga adalah kita memutuskan diri kita daripada maksiat tersebut. Maka dengan ini Allah akan mengampunkan segala dosa. Jadi apabila Allah mengampunkan dosa kita, Allah membersihkan hati kita. Sebab daripada sebab hati kita kotor ini dosa yang kita belum lagi bertaubat kepadanya. Dan apabila kita melakukan salat dengan khusyuk, ia proses membersihkan hati kita. Apabila kita mengambil wuduk dengan sunnah, ia membersihkan hati kita. Apabila kita datang ke masjid dan niat i'tikaf dan ingat kepada Allah dan baca Al-Quran, dia adalah syifa bagi hati. Ini semua adalah benda-benda yang mensucikan hati kita. Apakah perkara yang mengotorkan hati pula? Yang mengotorkan hati adalah maksiat. Mata kita melihat benda yang diharamkan oleh Allah, kita telah mengotorkan hati. Walaupun kita tak nampak. Hari ini kita lihat, hatta kalau kita operation sekalipun, doktor lihat, hati semua sama. Hati manusia, kalau ikut X-ray machine, doktor tidak dapat detect apa maksiat yang kita telah melakukan, yang telah mengotorkan hati kita. Tetapi kita boleh muhasabah diri kita, dan kita menghindarkan diri kita daripada maksiat. Jadi kita ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat minda. Bagaimana kita nak jaga panca indera kita daripada terjebak, daripada melakukan maksiat? Sebab maksiat ini dia mengotorkan hati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Idza aznaba al-'abdu dhanban nuqitat fi qalbihi nuqtatu sauda." Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka ada satu titik hitam zahir pada hatinya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, dia buat dosa, buat dosa, buat dosa, buat dosa, buat dosa, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Ini ibarat yang ini kalau kita titik, 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 titik hitam, akhirnya yang ini dia cover yang ini semua sekali hati. Jadi gelap, gelap ini gelita. Susah mendapat hidayah daripada Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dalik. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT membersihkan hati kita daripada segala sifat yang terkeji. Dan memberikan kepada kita sifat yang terpuji. Maka ini adalah ilmu, seperti mana Imam Ghazali mengatakan, ilmu keadaan hati. Dan dia adalah ilmu yang menjaga kemaslahatan kita pada hari akhirah. Manakala ilmu fikih menjaga kemaslahatan urusan kita di dunia.
Ini kaitan dengan ilmu fiqih dengan ilmu tasawuf. Dari dua-dua kita nak kena ada. Kita nak kena mengetahui bagaimana kita beribadat kepada Allah secara zahir, dan juga kita nak kena mengetahui bagaimana kita nak membersihkan hati kita secara batin. Maka ilmu fiqih mengajarkan kepada kita bagaimana kita melaksanakan ketaatan. Ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga kebatinan kita dan kesucian hati kita. Sebab Allah hanya menerima amalan daripada hati yang suci. Itu yang susah. Jadi dia bukan senang. Bukan maksudnya kita melakukan salat confirm Allah terima. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tetapi siapakah salat, siapakah yang Allah terima? Allah terima yakni salat yang penuh dengan iman dan khusyuk. Hati yang suci, yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manusia yang mana apabila dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Tapi hari ini kita berdoa dan berdoa dan berdoa, berdoa, doa kita tidak dikabulkan. Selepas itu kita salahkan Tuhan pula. Tapi masalahnya kita yang salah. Sebab kita belum lagi bertaubat daripada maksiat. Kita melakukan maksiat siang dan malam dan kita berdoa kepada Allah. Lepas itu kita hairan, kenapa Allah tak kabulkan doa saya? Kesilapannya di mana? Kesilapan bila kita muhasabah diri kita, kita belum lagi melakukan taubat daripada maksiat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengkabulkan doa? Sebab maksiat adalah hijab. Jadi perkara seperti ini perlu kita memahaminya, dan kita hanya memahaminya dengan kita mempelajari ilmu ini. Jadi ini adalah dua jenis ilmu. Al-Imam Ghazali mengatakan daripada cabang, yakni balik kepada ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Jadi kembali kepada apa tadi saya mengatakan, tasawuf ada orang salah faham. Saya pernah subhanallah menanyakan satu hamba Allah, apakah maksud ilmu tasawuf? Dan saya terperanjat bila saya dengar jawapan daripada ini. Dan ini orang yang pergi masjid, bukan orang yang maksudnya yang tidak kenal kepada agama. Ini yang hadir kelas, pergi masjid sebagainya. Jadi saya menanyakan, apakah yang ini ilmu tasawuf? Daripada jawapan ini yang agak memperanjatkan saya, dia mengatakan ilmu tasawuf ini dia adalah ilmu yang bersangkapaut ini dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tidak betul. Ini bukan definisi. Bukan definisi. Ada orang yang ini menyangkakan ilmu tasawuf ini adalah perkara yang bersangkut-paut ini dengan menghadiri majlis-majlis zikir. Ini tasawuf. Jadi itu sebab kita kena faham ini definisi. Ilmu tasawuf ini dia bukan membawa yang dimaksud cara yang kita melakukan zikir ataupun yang cara yang kita menghadiri majlis dan sebagainya. Tetapi ilmu tasawuf seperti mana saya mengatakan tadi, dia adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mensucikan diri kita. Zikrullah ini adalah daripada cara mensucikan hati, tidak ada syak. Jadi perkara ini yang perlu yang kita memahami. Jadi sekarang yang kita kembali yang kepada apa yang disebutkan ini oleh Al-Imam Ghazali. Maka beliau mengatakan wa ma huwa makruhun wa huwa alladhi yahwihi syatrul akhir min hadzal kitab. Yani dia menerangkan ilmu tasawuf ini dialah ilmu yang membersihkan hati dan mengeluarkan sifat-sifat yang terkeji dan sifat yang makruh. Dan beliau mengatakan saya akan menerangkan ini pada akhir kitab. Wa minhu al-ilmu bima yatarashahu min al-qalbi ala jawarihi fi ibadatiha wa adatiha. وَهُوَ الَّذِي يَحْوِيهِ شَتْهُ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. Dan beliau juga mengatakan dia juga adalah ilmu yang bersangkut-paut yang ini dengan hati dan juga anggota badan, dan bagaimana kaitan anggota badan dengan hati, dan bagaimana anggota badan kita dapat memberikan kesan yang ini kepada hati. Apa maksudnya? Yang ini ilmu ini mengajarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh anggota badan memberikan kesan kepada hati. Seperti mana tadi misal saya mengatakan, apa yang ini yang kita lihat memberi kesan kepada hati. Apa yang kita berbicara memberi kesan kepada hati. Apa yang kita dengar memberi kesan kepada hati. Jadi bagaimana kita nak membersihkan hati kita dengan kita menjaga panca indera kita. Apabila kita dengar benda yang baik. Apabila kita lihat, ini kita lihat kebesaran Allah SWT. Apabila kita berbicara ini tentang akhirat. Sebagai misal.
Kita menggunakan tangan kita misalan melakukan kebaikan dan elak daripada melakukan maksiat. Begitu juga dengan kaki, begitu juga dengan anggota badan dan juga kemaluan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. InsyaAllah besok kita akan membicarakan yang ketiga pula. Jadi yang pertama adalah usul, yang kedua adalah furu', cabang. Yang ketiga insyaAllah besok kita akan membicarakan, dia adalah apa yang dikenali sebagai ilmu alat. Ilmu alat. Ini kita akan bicarakan insyaAllah pada keesokan harinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minkum.